Teuku Ryan versus Yasmin Napper. Nama asli Teuku Rus Haryandi Yasmin Safira Napper. Nama populer Teuku Ryan Yasmin Napper. Tempat tanggal lahir. Teuku Ryan lahir di Aceh 4 Oktober 1994, sedangkan Yasmin Napper lahir pada tanggal 22 November tahun 2003. Umur 2022. Teuku berumur 28 tahun, sedangkan Yasmin berumur 18 tahun. Agama. Agama yang dianut Teuku Ryan dan Yasmin Napper yaitu agama Islam. Akun Instagram. Akun Instagram Teuku @teukuryanntr, sedangkan Yasmin @yasminnapper. Profesi. Profesi Teuku Ryan yaitu pemeran dan pengusaha, sedangkan Yasmin pemeran, model, dan penyanyi. Tahun aktif. Teuku Ryan memulai karir pada tahun 2021 sampai sekarang, sedangkan Yasmin pada tahun 2018 sampai sekarang. Filmografi. Teuku Ryan sudah membintangi satu sinetron, sedangkan Yasmin Napper sudah membintangi 6 film, 1 seri web, 2 sinetron, dan 16 FTP. Awal bersinar. Teuku Ryan namanya semakin dikenal saat menjadi suami Ria Ricis, sedangkan Yasmin Napper namanya semakin dikenal di sinetron Love Story The Series. Fakta-fakta. Fakta Teuku Ryan. Teuku Ryan merupakan suami dari Ria Ricis. Nama Teuku Ryan memang sudah tidak asing lagi didengar, khususnya bagi kalangan selebriti di Indonesia. Dulunya Teuku Ryan merupakan seorang pegawai di salah satu bank BUMN dan seorang pengusaha muda di bidang properti. Kini laki-laki yang memiliki nama lengkap Teuku Rus Haryandi aktif di dunia hiburan tanah air. Terbaru ia bermain di sinetron Love Story The Series SCTP. Fakta Yasmin Napper. Yasmin memulai karir dengan membintangi sejumlah FTP pada tahun 2018. Setelah itu, ia mendapatkan kesempatan menjadi cameo di Generasi Micin. Ia juga pernah menjadi model dari video klip single berjudul Awas Jatuh Cinta yang dimiliki oleh grup musik Armada bersama dengan aktor Angga Aldi Yunanda. Pada tahun 2021, Yasmin mendapat kesempatan untuk berperan sebagai Maudie di sinetron pertamanya bersama Giorgino Abraham yang berjudul Love Story The Series.